Masa taman kanak-kanak dikenal sebagai masa bermain. Hampir sebagian besar waktu anak-anak pada usia ini digunakan untuk bermain. Melalui kegiatan bermain, mereka tumbuh dan mengembangkan seluruh aspek pengembangan diri. Bermain mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan anak. Anak yang sehat senantiasa mempunyai dorongan bermain yang tinggi. Anak yang tidak bermain sering dianggap sebagai anak yang kurang sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Anak adalah makhluk yang aktif dan dinamis, yang semua kebutuhan jasmani dan rohaninya dapat diperoleh melalui kegiatan bermain. Mengapa kegiatan bermain itu mempunyai arti yang penting bagi seorang anak? Bermain mempunyai arti penting karena bermain memberi kesempatan bagi seorang anak untuk menjelajah dunianya, mengembangkan pemahaman sosial dan kultural, mengekspresikan pikiran dan perasaan, melatih kemampuan memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan berbahasa dan memahami konsep. Bermain pada masa anak-anak dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Banyak bentuk kegiatan bermain yang dapat dilakukan oleh anak, baik yang berupa fisik maupun intelektual. Seorang guru TK perlu memiliki pemahaman yang baik tentang kegiatan belajar dan bermain. Pemahaman ini akan sangat membantu guru dalam membuat rencana dan menerapkan aktivitas belajar yang mengandung aspek bermain di dalamnya. Sebagian besar kegiatan belajar di taman kanak-kanak pada umumnya dilakukan melalui kegiatan bermain. Agar dapat membuat rencana pembelajaran yang efektif, seorang guru TK perlu memahami karakteristik aktivitas bermain, yaitu